Assalamualaikum. Halo semuanya. Jumpa lagi di Facebook saya Nurina Fatika Sari. Kali ini saya mau makan siomay kesukaan saya. Ini baru diantar delivery melalui FB-nya Dek Yuli. Yuli siapa? Lupa lah nama Facebooknya. Tadi ini minta cabenya banyak biar hot. Ini tadi dikasih sumpit juga. Oke, langsung aja kita siram dulu kuahnya. Ini kuahnya yang buat beda, teman-teman. Biasa siomay kan kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu kan. Kalau ini kuahnya banyak. Dan ini pula yang saya suka gitu kan. Karena seger. Apalagi kalau cabenya banyak itu segernya rasa. Ini tulangannya. Bu Eva Suhada, apa kabarnya, Bu? Makan. Udah pulang sekolah belum? Belum ya? Kuahnya banyak kali. Harganya cuma 10.000, Bu Eva. Oh, gorengan. Oke deh. Ntar ya teman-teman, kita pesen gorengan juga. Aduh, 15.000 ya. Tapi aku ambil dulu ya, Dede. Bu Ulfa, apa kabar? Tadi pesennya 2, beli gorengan sama siomay. Ini gorengannya udah nyampe. Mau tes dulu kalau pisang goreng kasih kuah siomay kayak mana rasanya. Segar. Makan terus ya, Bu. Iya, pokoknya nanti kita sekali jumpa udah terkejut ibu lah, makin gendut aku. Kak Duita Arminda, makan kak. Jam berapa kira-kira tadi malam siapnya? Pak Ervan, makan dek. Bu Ulfa, makan Bu Ulfa. Di sini cuacanya mendung. Di sini kayak mana, Bu? Bu Eva?
cuacanya mendung, bolak-balik kamar mandi gak suci. Makan kak, makan siomay. Siomaynya Yuli, siomay langganan. Jadi kuahnya itu banyak. Ini tadi agak lama nunggunya karena katanya cabenya mau dibuat lagi. Karena tadi memang requestnya cabenya yang banyak supaya lebih maknyus. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Mantap kuahnya. Nah, tadi dikasih sumpit. Agak payah makannya. Enak pakai sendok kayaknya ya. Sarah Yulinda, selamat makan. Apa menu hari ini? Makan siangnya. Sebenarnya saya udah ngambil nasi tadi. Jadi biar makannya bisa sambil pakai nasi sekalian makan siang. Makan dek. Ini nasinya. Tulangannya menggoda. Ada telurnya juga, seperempat lah. Ini baksonya. Kuahnya segar kali. Cinta, makan cinta. Jadi biar kenyang, makannya pakai nasi teman-teman. Gimana kabarnya ibu, makin gendut kayaknya nih. Iya, makin cinta. Ibu sekarang bebeknya udah 71. Soalnya kalau sekarang stres maunya mau makan. Kalau dulu banyak pikiran, gak selera makan. Kalau sekarang malah makin banyak makannya.
Kuahnya Cinta, gimana kabarnya? Apa sekarang kegiatannya Cinta? Kuliah? Ini tulangnya teman-teman. Gimana ibu langganan SBS, udah pedes sekali apa belum ibu Nurinda? Udah lumayan sih, udah lumayan pedes, tapi masih jatuh cinta sama pertama kali waktu beli yang ini deh. Pertama kali beli itu, untuk pedesnya pas, tapi kalau terlalu pedas sekalipun sakit juga perutnya. Nggak sinkron dia, mulut sama perut nggak sinkron. Kalau mulutnya maunya pedas aja. Emilia Nanda makan. Bu Maharani, makan Bu. Iya, ini kali ini request lebih pedas lagi dari yang sebelumnya. Kali ini agak beda Bu Maharani. Kita makannya pakai nasi porsi jumbo. Mantap kali Bunda, awak kemarin pesan yang pedas sekali, mantul. Ibu pun doyan doyan pedas ya kan Bu? Yuli, berarti cabeku nggak tua ya Bu? Kalau yang pertama Ibu pesan pedas sekali itu memang cabenya beda kali Bu, itu sangat tua. Oh gitu ya? Ibu kurang tahu sih, yang ibu tahu pedes nggak pedes gitu aja. Atri Indiani, makan dek. Udah pernah nyobain siomaynya Yuli belum? Kalau belum cobain. Bu Jendri, apa kabar? Pakai sendok aja makannya. Oke gas, oke gas, jangan kasih kendor. Ini kayaknya efek Bu Juntri, ini kayaknya efek katanya kebon mau apa ini keluar bonus, rupanya nggak jadi. Jadi hawanya malah mau makan aja. Atri Indiani, next ku kirimin ayam utuh ya buat di review. Wah, janganlah, nanti kapan-kapan kakak beli ya dek ya. Kok udah gak pernah muncul lagi di Facebook kakak ya dek? Atri Indiani jualannya gak pernah muncul di apa FB.
Bu Adelina Wanus. Iya Bu, mau nyangunya aja nih, betul lah. Ini pakai nasi lagi coba nih. Apa enggak versi jumbo? Iya kok enggak jadi. Iya enggak tahu Bu, entah kenapa. Udah krisis moneter. Semakin krisis moneter, semakin maunya jajan aja. Tiba-tiba kok tersedak ya? Atri Indiani aman, tapi ini belum buat yang utuh, ayam lagi naik daun. Oh iya betul-betul, itu ayam utuhnya pedes ya dek ya, kakak suka pedes soalnya. Ayam bakar atau ayam apa ya? Ada Lina Wanis yang nggak apa-apa lah biar sehat kan. Iya, dengan makan Bu Anis ini menjaga kewarasan. Semakin sering makan semakin waras. Bu Juntri ya. Jadi tetap tanggal 25 gajian Bu. Iya. Kemarin itu ternyata nyusul. Sorenya gajinya masuk lagi Bu Jun. Ada yang jatuh. Nanti makannya di review ya, ntar ku kabari. Nanti aja deh, nunggu bonus keluar ya dek. Itu ayam utuh berapa dek harganya? Febri Ramadian sama kan Om Febri. Makan siomay. Murah meriah. 10.000 udah buat perut kenyang. Adelina Wanis. Hehehe, bener sekali. Aku kalau stres ya maunya makan biar waras, sewaras-warasnya. Betul betul betul. Ada tulangnya. Bu Eni Susiani makan Bu. Udah lama kita nggak cakap-cakap ya kan Bu. Sebenarnya kepengen dolan ke rumah Ibu lah sebenarnya. Mungkin nasinya kita habiskan ya teman-teman. Sebentar lagi puasa, jadi dipuas-puasin makan di siang hari. Kuahnya ini buat nggak bisa lupa teman-teman. Manisnya itu pas, walaupun saya sebenarnya nggak pandai masak, tapi kalau suruh ngerasakan makanan enak atau enggaknya ya bisa. Cipta Dewi Dewi, aku masih mau pesen SBS kayak ibu, malah udah habis loh. Lo iya kak. Iya memang tadi cabenya kan minta pedes,
jadi dibuatkan lagi memang. Kenapa Om? Oh, mau makan burung? Dea, selamat makan. Dinda Nadila. Yang suka tulangan, ini cocok. Kalau makan tulang gini, jadi teringat dulu di kos Wawa sate Padang. Mau dipanggil jam berapapun, jam 12 malam dia selalu standby. Dan ciri khasnya itu di kuahnya selalu ada tulangan-tulangan kayak gini. Tani Amara, makan dek. Bu Ulandari, makan bu. Udah pernah nyicipi SBS belum? Siomaynya Yuli. Oke, nasinya udah habis. Ini tinggal dikit lagi, kita habiskan ya teman-teman ya. Sebenarnya tadi juga si sumpit. Loh, mama teh nonton. Nggak jadi tidur. Hidup menggembul. Kuahnya segar kali teman-teman. Tanya Amara, ngiler selalu kalau nengok Kak Yunda yang nge-review makanan, selera kali kok. Ya pas kebetulan pun enak juga sih dek. Plastiknya kita ambil aja teman-teman, soalnya mau kita habiskan. Andre sembiring makan. Bikin lagi teman-teman. Kuahnya aja nggak pakai apa-apa udah enak teman-teman. Segar, pedas, manis.
manisnya nggak terlalu manis tapi pas dan nggak asin karena saya nggak suka asin. Oke, udah habis. Oke, sudah selesai makannya. Cukup sekian, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share channel YouTube Indah Sari juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.